Riza Zulkifli telah pun bersedia di talian untuk kongsikan pengalamannya yang melihat sendiri peristiwa bersejarah yang berlaku semalam di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Rizal. Ya, terima kasih Nisa Kasman. Dalam media-media antarabangsa ataupun terutamanya media-media di UK, dalam dua media yang saya lihat, laporannya adalah A New Beginning in Malaysia as former Deputy PM is freed and juga jail Malaysian opposition leader freed to take power. So antara analisis yang mereka bawakan adalah ini dilihat sebagai satu permulaan demokrasi baru di Malaysia, di mana dengan jatuhnya kerajaan ataupun pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbulnya juga pimpinan baru oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka melihat ini sebagai satu era baru dalam politik Malaysia. Tentunya namun ramai yang menyuarakan kegusaran tentang pemerintahan Tun Dr. Mahathir susulan apa yang mereka lihat berlaku pada sekitar tahun 1981 sehingga ke akhir pemerintahan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Antara analisis yang dibawakan oleh akhbar-akhbar di sini adalah terutama The Guardian yang saya baca bahawa mereka menyuarakan kerisauan tentang bagaimanakah Tun Dr. Mahathir dalam pemerintahan ini, adakah mereka akan ataupun Tun Dr. Mahathir akan melihat kepada ketelusan dan juga kebebasan sistem undang-undang dan juga kehakiman di Malaysia berbanding dengan apa yang berlaku pada sistem ini. Ya. Dan mereka mengambil contoh yang berlaku pada tahun 1981 hingga ke tamat pemerintahan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2003 dan melihat itu sebagai salah satu reference kepada bagaimanakah Tun Dr. Mahathir akan bergerak ke depan. Dan daripada pemerhatian saya dan juga perbualan saya bersama dengan penggiat media di sini, mereka menyifatkan ini sebagai satu kemenangan dalam demokrasi di Asia Tenggara terutamanya, dan juga ia berlainan dengan apa yang disaksikan di Amerika Syarikat dan juga di UK, di mana gerakan populis yang bersifat dan juga ada tonasi negatif di situ terutama dengan pelantikan Trump dan juga dengan Brexit. Namun di Malaysia ada gerakan populis yang bersifat positif ke arah mengukuhkan lagi demokrasi di serata rantau Asia Tenggara. Dan juga mereka tertarik dengan situasi politik di Malaysia. Bila saya beritahu mereka bahawa Tun Dr. Mahathir ini dulu adalah orang yang pertama kalinya memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi mereka ini adalah satu drama yang sangat mereka teruja untuk mengikutinya. Namun itu adalah sentimen yang saya dapati di sini ketika berbual dengan pakar media, penggiat media, dan juga ketika membincangkan berkenaan dengan pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pelantikan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan juga kemenangan Pakatan Harapan sebagai satu kerajaan baru dalam era baru politik di Malaysia. Nisa? Okay, Riza, secara ringkasnya, kalau di sini, kalau itu daripada pandangan sudut media dan juga analisis politik, dari sudut warga Malaysia di sana, pelajar mungkin ataupun yang mereka yang bekerja di sana, Riza ada berjumpa dengan mereka untuk tanya reaksi mereka sendiri bagaimana. Kalau di sini, terlihat pembebasan Datuk Seri Anwar disambut dengan hujan rahmat dan juga keraian, satu keraian yang cukup meriah oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan khususnya kepada penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Bagaimana pula di tempat Rizal di sana? Dengan seorang warga Malaysia yang saya bual dengan aktif berkenaan dengan perkara ini, ada dua tiga orang saya bual berkenaan dengan perkara ini, dan mereka menyatakan rasa mungkin sedikit skeptik kerana mereka melihat wujud lagi di media-media sosial mungkin sedikit pertengkaran, juga sedikit keselisihan faham terutama daripada berkenaan dengan pelantikan menteri-menteri kabinet. Namun mereka rasa wujud keperluan untuk memberikan pemimpin-pemimpin ini ruang untuk mereka mengorganize dengan isunya to organize themselves untuk mereka mentadbir negara dengan lebih efisien pada bergerak ke depan. Tentunya ini adalah baru saja minggu pertama dan juga hampir berakhir minggu pertama, dan itu dengan isunya masih terlalu awal untuk melihat sama ada ini boleh jadi atau tidak. Namun mereka teruja dengan pengumuman penghapusan GST dan kemudian pengumuman-pengumuman lain dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka sedikit skeptik, namun mereka optimis dan juga mereka ingin memberi peluang kepada pemerintahan dan juga pemimpin baru ini untuk bergerak ke depan, untuk membuktikan bagaimanakah manifesto yang diwar-warkan dalam pilihan raya akan dipenuhi dan